warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaya, welcome back to my YouTube channel. Nah Sobat Jaya, jadi hari ini aku lagi main nih ke kampusku. Kampus yang baru loh, di Sakarya University Turki. Nah jadi karena berhubung tadi pagi masih hujan, aku gak bisa main. Jadi aku mainnya sore-sore. Nah gimana suasana kampusku? Yuk ikuti vlog aku. Nah kalau ini kelihatan dari jauh masjid kampus guys. Kalau ini fakultas edebiat. Edebiat itu fakultas sastra gitu. Kalau yang ini ketutup pohon ini fakultas olahraga. Nah kalau yang ini nih lihat aja stadion lapangan kampus Sakarya University. Nah kalau ini aku lagi jalan-jalan. Aku juga bingung sih mau ke arah mana dulu. Nih kalau kita lihat dari belakang gerbang kampus. Biasanya kalau kalian udah masuk kampus tuh bakal kelihatan nih pemandangan ini. Nah nih kalian bisa lihat ada bus yang lewat kampus. Karena kampus kita di daerah agak atas, jadi busnya juga lewatin kampus kita. Subhanallah, langitnya indah sekali, mataharinya. Kalau ini ya stadion lapangan gitu. Tuh kalian ini kelihatan kan kalau dari jauh. Ini udah mau sunset sih guys. Aku sore-sore karena tadi pagi hujan. Niatnya mau lari pagi tapi hujan. Udah, kita sekalian sepedaan aja. Nah, tulisannya. Kita bakal kelilingin kampus aku ya. Tapi aku nggak bisa janji ya ini bisa aku kelilingin semua apa enggak, karena aku sendiri, jadi aku masih rada takut karena aku baru sebulan di sini jadi olahraga. Nah ini nih gedung olahraga apa sih namanya, ntar kita zoom dulu. Nah kalau di sebelah kanan itu ada Fakultas Kesehatan. Sebelah sana tuh gedung-gedungnya. Tapi nanti agak turun karena aku naik sepeda, jadi aku gak kesana dulu ya. Terus kita bakal lanjut lagi ke depan. Karena ada gedung rektor, ada apa? Fakultas Hukum. Ada apa lagi nih? Nah kalau ini mau ke arah Tomer, ke gedung kelas bahasa aku. Ke atas nggak ya? Udah apalah, demi kalian guys, aku coba liatin gedungnya aja ya. Kosong, karena ini hari Sabtu. Nah ini juga ada bahasanya. Ya ada bahasanya, maksudnya ada tempat duduk kayak gitu guys, banyak banget. Datang sini buat belajar, belajar dan belajar. Udah, nggak usah mikirin yang lain. Karena fasilitasnya udah lengkap pakai banget dah. Jadi kita di sini tinggal nyamain belajar, tinggal belajar. Nah ini tadi gedung belakang Tomer aku tuh ada kelihatan Tomernya guys. Nah jadi di sini aku bakal tunjukin maskam kita, yeay, masjid kampus. Jadi nama maskamnya itu Sakarya University Jami. Nah ntar dari situ bisa kita pulangnya di bawah sana tuh. Masya Allah, indah banget tahu pemandangan langitnya, keren banget. Ini terus kita naik lantai atas, jadi yang cocok di bawah sini. Nah, kalau dari sebelah kanan, kelihatan kan guys, lebar banget pokoknya jaga dah. Mencarinya. Nah, ini. Masya Allah, sunset. Ini kalau dari belakangnya guys, ini belakang masjid dan ini tempat-tempat itu biasanya dipakai buat belajar sama anak-anak ngaji, kayak ya sama lah kayak di Indo buat
jarang aja kalau diinter ke Lau Hagia Sophia. Masya Allah. Nah ini banyak yang piknik loh, orang-orang sini tuh banyak yang piknik. Jadi orang-orang Turki yang tinggal di dekat kampus tuh banyak yang piknik karena bagus banget. Kalau kita masuk dari sini, nah kita bakal masuk ke sini, bismillah. Nah ini tempat kayak mau ngeprint, mau fotokopi, kayak gitu. Foto studio gitu-gitu guys, kayak fotokopiannya gitulah di sini. Ini dia, clear fotokopi. Terus ini kayak tempat ngecai-ngecai gitu. Pokoknya di sini tuh orang Turki kayak wajib ngecai dah, wajib ngeteh kayak orang Jawa. Ini Ziraat, ini beli-beli kartu. Ziraat itu bank. Nah ini ATM-nya kayak gini guys. Tamam. Banyak banget. Ini kayaknya OA deh, bukan orang Turki. Di sini gedungnya. Salah-salah, bukan. Karena ini mau dibangun kayak ada apa namanya sih, pembangunan renovasi lagi. Ini tuh kayaknya juga kafetaria, kafetarianya gitu. Pohon-pohon, duh, gak ngerti dah gue itu mereka ngapain pacaran, tapi kagak tau dah. Kalau ini dia tempat gedung pengurusan administrasi. Aku kemarin ngurusnya di sini sih, buat kayak apa namanya, Renji Card. Kayak buat kartu mahasiswa. Nah ini dia ya mekaninya. Masya Allah pemandangannya. Masya Allah pemandangannya. Ya Allah, keren banget. Nah, jadi nanti kalau kita makan tuh di sini jauh banget. Nah tapi harganya lebih murah soalnya. Cuma 3,5 lira. Udah semuanya lengkap full. Bawah itu ada kayak tempat ya, ada tempat main voli, basket, lapangan-lapangan dah tuh di sana. Badminton banyak banget. Tapi kita belum bisa make karena masih masa pandemi COVID. Kalian kalau bisa lihat nih guys, ini namanya Sapanja tuh. Kayak danau di tengah-tengah gitu loh. Kelihatan enggak sih? Kelihatan ya. Bentar. Nah, ini dia kutub panenya guys. Kutub panenya apa sih? Library kita. Di sini depan kutupannya sambil baca buku, sambil kerjain tugas. Dari setelah kutupannya, nah ini jalan ke baca, jalan ke baca, jalan ke taman. Luas banget guys, makanya aku naik sepeda. Kita lihat lagi ke sana, ada apa di sana. Nah ini kelihatan juga masjidnya. Masjidnya kebesaran tahu, jadi di mana-mana pasti kelihatan. Di masjid kelihatan. Nah depannya seberang sana tuh tempat tonton aku guys, tempat belajar bahasa.
Nah, kalau ini sekitaran gedung rektorat di kampus. Kalau ini Kutupane, lihat aja tuh gambarnya. Terus ini tuh banyak banget pokoknya teman-teman di sini. Nah, jadi karena udah malam, udah maghrib, kita sudahi dulu ya teman-teman. Nah, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih yang udah mengikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.